Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Adi AJS. Di sini saya akan merakit jam tangan dari nol. Ini yang terhambur. Nanti saya rakit kembali ya. Ikutin videonya agar kalian mengerti dan mudah-mudahan kalian bisa mencontoh ya, sehingga tidak perlu ke tukang jam untuk merakit sebuah jam tangan. Oke, di sini bodinya salah satu SKM ini ya. Kosongan seperti ini. Nanti kita pasang di bagian ini apa? Aksesorisnya ini ya, platnya ini. Oke, seperti ini. Kemudian ini mesinnya ya. Kalau kalian bongkar, ini jangan sampai kelepas. Atau kalau kelepas kalian harus pasang karena ini penahan untuk IC lampunya ya. Kalau setahu saya kalau ini hilang itu bisa diganti dengan bantalan karet atau gabus. Kalau hilang nggak terpasang maka lampunya sepertinya tidak akan menyala. Oke? Ini, kemudian ini mesinnya ya. Ini ada tipe mesinnya yaitu CRH193 di sini. Ini LCD-nya ya, CRH193 dan ini untuk mesinnya CRH200-2. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Sebelumnya ini bisa ada dua cara ya. Ini platnya ini untuk tombol bisa dipasang duluan atau dipasang belakangan ya, tergantung tipenya. Kalau ini saya pasang duluan aja. Kemudian kita pasang nih. Ini ibaratnya ini motherboard ya kalau di komputer ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian ini dipasang ya, penutupnya ini seperti ini. Jika kalian bongkar ya, kalian harus tahu urut-urutannya kalau tidak di foto atau di kamera. Ini kemudian dipasang bautnya ya. Nih. Modalnya obeng kecil aja, baik main boleh, pos juga boleh. Seperti ini ya. Kalau magnet lebih baik untuk karena bisa langsung apa bisa kita buat bantuan ya untuk mengambilnya kalau obeng magnet magnet ini. Nah, seperti ini. Coba aja langsung kita pasang nih baterainya. Kita pasang penutupnya. Kalau kita tekan seperti ini, tampil ya tadi ya. Ya, ini tampil kan. Nah, tuh. Ini SKM kompas ya. Biar ada tanda-tanda hidup ya. Dipasang belakangan juga nggak apa-apa. Gak usah kenceng-kenceng ya, yang penting terasa kencang ya udah. Kalau kenceng-kenceng nanti dol. Ini jam baru ini ya. Ya kalau kalian mau komen aja nanti kita undi lah. Nanti bagi yang menang ya ongkirnya ditanggung. Ini fiturnya ada fitur kompas juga ini. Oke, sudah terpasang semua ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita pasang di bagian rumahnya. Tuh. Kalau bongkar jam nggak usah takut-takut ya, nggak usah takut rusak. Kalau kalian takut rusak ya nggak bisa-bisa jadinya nanti. Nah, seperti ini. Sealnya jangan lupa, sealnya ini penahan air biar nggak masuk dalam nih ya, jangan sampai hilang. Kemudian kita pasang. Nah, ini nggak boleh kebalik ini. Kalau saya patokannya bagian atas ini di bagian atas ya. Ini anggap aja ini bagian atas ya, yang ada bakalnya ini bagian atas. Kita pasang bagian atas. Kalau kalau nanti kebalik kadang dia nggak bunyi. Nah, seperti ini ya. Nah, biasanya ini pirnya ini patokannya ketemu dengan yang ini, bagian ini ya. Dia untuk bunyi itu, kalau kebalik dia nggak bunyi. Intinya kalau kalian lepas harus tahu urut-urutannya dan posisinya. Kalau mau jadi tukang jam servis tuh untungnya banyak untungnya. Dan jarang orang bikin servisan begini ya. Di tempat saya tuh banyak, saya tuh servis di rumah aja banyak yang datang itu di rumah itu. Nanti orang nyari di map, nyari di Instagram. Modalnya cuma obeng ya, alat-alat jam. Kemudian kalau pengen tutorial udah banyak di YouTube. Kalian bisa belajar sendiri di sana. Ya kalau mau nanya-nanya ke saya juga boleh gratis konsultasi. Nanti saya jawab sesuai dengan apa yang saya ketahui ya, gratis. Dis. Kita berbagi ilmu aja di sini. Apa yang saya bisa nanti saya sharekan aja. Ini ya udah kelar nih ya. Nih. Step, memo, stopwatch, alarm, timer, face, new world time. Nah, ini ada kompasnya kan? Oh, siapa yang berminat ini saya bagi aja nanti diundi ya. Ini baru ini, nanti saya kirim dari Balikpapan ke alamat pemenang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat ya.